Pemirsa, Wakil Wali Kota Jambi Maulana Selasa sore menutup secara resmi kegiatan turnamen sepak bola antar organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Jambi yang digelar dalam rangka HUT Pemerintah Kota Jambi ke-76. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menutup secara resmi kegiatan turnamen sepak bola antar organisasi perangkat daerah di lingkup Kota Jambi pada Selasa 14 Juni 2022 sore. Diketahui kegiatan turnamen sepak bola antar OPD Pemerintah Kota Jambi ini masih dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Pemerintah Kota Jambi yang ke-76. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyehatkan tubuh dan badan, serta sekaligus meningkatkan silaturahmi antar organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Jambi. Berada di lapangan hijau kantor Wali Kota Jambi dalam rangka menyaksikan semifinal yang terbukaan di Liga 3 dan 4 akan masuk ke final terbukaan di Liga 1 dan 2 dalam rangka hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi dengan kebenaran dan jadi karena kebenaran lewat 21. Di lain itu juga tujuannya untuk mengadakan silaturahmi antar OPD dan BPD serta Bank Jambi yang berbeda berbagai dan antusias dari pemain maupun penonton tujuannya untuk meningkatkan silaturahmi. Di samping itu juga untuk memotivasi olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Sandi Nurhaimi Sutrisno, JEK TV, melaporkan.